Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sobat VDVC, senang sekali saya Riza Muhammad bisa menjumpai teman-teman semuanya dalam acara Renungan Ramadan bersama Cedia. Dan acara ini selalu hadir setiap hari di bulan Ramadan menjelang buka puasa. Semoga bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran hingga bulan Ramadan terasa berkah buat kita semuanya. Masya Allah. Topik yang akan kita bahas adalah menjaga diri dari iri dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jazadil mudghah idza salahat salahal jazadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu." Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, maka orangnya baik. Kalau dagingnya busuk, maka orangnya busuk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Nah, hati inilah yang senantiasa menjadi titik sentral untuk menentukan sukses dan tidaknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl surat ke-16 di ayat yang terakhir ayat 128, "Innallaha ma'al ladina taqau wal ladina hum muhsinun." Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Dua ukuran seseorang di hadapan Allah, takwa dan akhlak, takwa dan kebiasaan baik. Bahkan innama buistu liutammima solihal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk senantiasa memperbaiki akhlak. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah 4259, Ani bin Umar annahu qala, datanglah seseorang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'alan nabi, dan dia mengucapkan salam kepada Rasulullah dan mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satu di antaranya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Yang paling baik akhlaknya. Nah, salah satu akhlak yang dominan yang mesti kita jaga lebih-lebih di bulan Ramadan adalah menjaga hati dari penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling besar itu adalah iri atau dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghabu wa la tadabaru wa kunu 'ibadallahi ikhwana." Jangan saling mendengki. Jangan saling membelakangi. Jangan saling membicarakan orang dan jangan saling mencari kesalahan orang. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, dan jadilah keluarga dalam naungan dan ridho Allah. Nah, kalimat ini memberikan satu kita statement dan keterangan kalau ternyata kalimat pertama yang dibicarakan Nabi, la tahasadu, jangan iri dan jangan dengki. Teman-teman, sobat VDVC, dengki adalah penyakit yang sangat mempengaruhi kinerja iman. Oleh karenanya, seseorang staminanya akan baik ditentukan kondisi imannya yang bagus. Dan kondisi iman yang bagus yang harus selalu diperbaiki itu adalah hati. Makanya Nabi punya satu pengelolaan hati yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana cara mencuci hati dari penyakit hati. Iri dan dengki adalah sebuah penyakit yang sebenarnya harus kita jauhi. Sebab ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya terhadap kondisi imun iman seseorang. Oleh karenanya, Nabi selalu mengajarkan kita untuk membersihkan hati. Nah, bagaimana cara tazkiyatun nufus membersihkan hati dari penyakit iri dan dengki? Yang pertama, senantiasa mengerjakan sholat lail atau sholat malam. Dalam Quran surah Al-Isra 79, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَيَّ بَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Bangunlah engkau pada setiap malam sebagai ibadah tambahan kepada Tuhanmu, dan insya Allah
Allah akan mengangkat derajat seseorang hingga di maqam mahmuda, di tempat derajat yang indah. Yang kedua, tilawah Quran, membaca Quran. Sobat Fidivisi, tahukah kita kalau ternyata penyakit itu baik zahir ataupun batin bisa disembuhkan dengan membaca Quran. Keterangannya bisa kita saksikan dalam Quran surah Al-Isra' 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Qur'an diturunkan sebagai syifa, obat dan rahmat untuk segenap muslim yang senantiasa membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu keuntungan seseorang yang sering tilawah Quran, maka secara research, secara penelitian, jiwanya akan bahagia, sehingga penyakit hati termasuk iri dan dengki akan jauh darinya dan ia akan sehat lahir dan batin. Nah, di Al-Quran sendiri dijelaskan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita hindari berkaitan dengan penyakit hati. Yang pertama adalah Al-Hujurat ayat 11. Surat 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, dilarang satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Ini jelas penyakit hati, berawal dari iri dan dengki. Dilarang satu perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Ini pun penyakit hati yang berawal dari rasa iri dan dengki. Dilarang mencari kesalahan orang dan dilarang menyebut nama yang tidak pantas kepada saudaramu. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Kalau kalian tidak bertobat, malah kalian termasuk orang-orang yang zalim di dalamnya. Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ith wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dilarang berburuk sangka, dilarang mencari kesalahan orang, dilarang membicarakan kejelekan orang, dan siapa yang membicarakan kejelekan saudaranya seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kesimpulannya adalah Ramadan syahrut tarbiyah, sebagai bulan education, bulan pendidikan yang mendidik seseorang untuk pandai mengelola iman. Dan poin yang terpenting, puasa mengajak kita untuk bisa menghilangkan penyakit hati. Dan penyakit hati terbesar dalam kehidupan manusia adalah rasa iri dan dengki. Ada satu ayat yang berbicara tentang penyakit hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dijelaskan di sini idza hasad, dari hati yang mendengki. Maka dengan hati yang bersih, kita akan lewati Ramadan penuh dengan makna. Dengan hati yang bersih, kita akan bikin kehidupan lebih bermakna. Sebab potensi iman seseorang, ukurannya adalah hati. Ibnu Qayyim al-Jauzi membagi 3 macam hati. Yang pertama, qalbun salim, hati yang bersih. Inilah hati orang yang beriman, yang senantiasa memiliki konsep tazkiyatun nufus, bagaimana mencuci hatinya dengan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, qalbun marid. Inilah hati kondisi seseorang yang tidak stabil. Kadang ia taat, kadang ia maksiat. Dan yang ketiga, qalbun mayit. Hati yang mati, hati yang tidak tersinari oleh hidayah. Dan semoga Ramadan yang kita hadapi, Ramadan yang kita jalani, membawa kita pada ketakwaan. Sebagaimana surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan membawa takwa, Ramadan membawa indahnya hati menuju kebersihan jiwa yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama dengan saya, Chef Billy Kalangi di Kreasi Resep CDA. Kali ini saya akan membuat kreasi resep dari salah satu CDA snack premium
200 gram cedea fish roll, yaitu miso soup cedea. Rumput laut yang sudah direndam, kita akan potong-potong. Oke, sekarang kita masukkan pasta miso. Oke, kita aduk perlahan-lahan. Nah, sekarang saya akan gunakan cedea fish roll snack premium. Enaknya bikin nagih, kantong tetap happy. Kita masukkan wortel, cedea fish roll. Tambahkan tahu sutra, saya tambahkan dengan kaldu dasi atau dasi stok. Tambahkan gula secukupnya, kaldu jamur, lada bubuk, potongan rumput laut, irisan daun bawang. Sekarang waktunya kita penyajian. Tadam, sudah jadi. Ini dia, miso soup cedea. Selamat mencoba. Cedea, ikan olahan bermutu.